tidak jatah guru istokin sebab mungkin saat dia penyanyi memang saya tidak percaya orang biasa. Bukan orang biasa, penyanyi ini. Welcome back. Hari ini kita tengok video-video yang lagi viral. Orang-orang Indonesia tidak sangka begitu hebat menyanyi di Malaysia. Dia menyanyi di Malaysia Street. Oh, nanti saya simpan itu link di description. Kamu boleh follow dia punya Instagram. Memang Basko ini aktif lah. Memang banyak sekali diorang upload ya. Dan memang menghiburkan lah kali ini. Betul-betul saya kagum lah dia punya video-video sebab orang-orang Indonesia dipikirkan orang semua tuh ialah orang biasa. Sekali menyanyi, ayo, luar biasa. Oke, kita tengok video di orang ini. Tapi sebelum itu, terima kasih banyak-banyak yang subscribe kita, yang like, komen. Ya, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik dan sehat selalu, ya. Ini orang bilang klon Ella dari saya Jovita. Mana tuh? Dari mana? Saya datang dekat dari Indonesia. Indonesia nya di mana? Saya di Jakarta. Wih, tapi dia cakep ke ya? Juga di Jakarta malam ya. Selamat datang ke Malaysia semua. Di Bukit Bintang guys. Tetapi nampak gaya-gaya pun macam Ella lah. Oh, ikirin salam dengan stokin dia tuh. Tidak, saya tegur stokin sebab mungkin saat dia penyanyi memang. Mungkin dari kerajaan. Oh, wow. Nah, tengok mana dia malu kan ya. Ya tau tengok kamera lagi. Banyak sudah kamera di depan. Dia punya manja-manja macam Ella kan. Mak, kalau kau nampak video ini komen lah di bawah ya. Kau tengok cara dia pegang mikrofon. Biasa sudah kan? Ya, saya tengok macam belasan tahun nih. Lawa lah, orang Jakarta. Siapa namanya? Jovita Pool. Oh wow, so smooth. Ini dia punya wajah-wajah pun macam Filipina juga. Kebanyakan orang kecil-kecil memang comel pak. Cantik lah dia, suara, gaya, memang ngamlat tajuk dia klon Ella. Ya, rupanya orang Indonesia klon Ella ya. Lama sudah bertanya siapa lah next Ella. Iya. Tapi rupanya orang Indonesia pun minat nyanyi Malaysia punya lagu ya. Memang udah kan tahu tuh dia Malaysia pun nyanyi Indonesia punya lagu. Ah, memang lah Siti Nurhaliza selalu nyanyi Indonesia. Dan Siti Nurhaliza pun famous daripada Indonesia. Bukan di Malaysia terus dia famous. Dia bermula di Indonesia. Oke, next video. Jangan lupa ya kamu follow saja. Link ada di description kita, saya simpan. Kamu follow dia orang punya ya. Dia orang punya akun. Net. Ya, bos. Tahu enggak? Di sini kasih. Saya ingat tuh perempuan tadi.
Oh, ini Jerasa orang Indonesia. Penyanyi, sobat ini apa pakaiannya? Kami sama, tapi saya bukan penyanyi. Ini kami Nathan sih ya. Suara dia penyanyi ini. Oke, komen di bawah siapa penyanyi ini ya, kita mau tahu. Di sini aku tidak percaya, saya tidak percaya orang biasa. Bukan orang biasa, penyanyi ini. Nyanyi tapi, woi di Malaysia dia nyanyi tangan jalan loh. Mikirin jalan. Tapi suara saya tidak anu lah, percaya kalau bukan orang biasa. Itu bukan biasa-biasa suara. Ya macam sudah hasa, sudah biasa, sudah tahu macam mana mau nyanyi. Memang minat jadi pro? No, pakaian pun dia memang anu. Kan? Oke, next. Nah, ini adalah kelas suara wanita dari Indonesia, Ambon. Memukau penonton di Bukit Bintang. Sana juga lah, sama juga. Tapi ini macam 11 siang ke malam nih. Ke malam juga lah. Macam di mall. Oke, okay, play. Ini lagu Indonesia kan? Malaysia. Maaf. Ini lagu Malaysia kan Indonesia, kamu tahu di bawah, kamu tahu di bawah, kamu tahu di bawah. Yang main basket yang sama ya. Woi, ini orang biasa lah. Woi, wow. Siapa punya ibu ini? Wow, hebat. Wih, kena zoom terus, Pak. Oh, ada sedikit lah. Tapi masih beli Rikobo. Hebat lah ya, dia biasa mungkin jaga budak di rumah sambil masak nyanyi loh, mantap. Ya praktis sudah. Itu untuk luangkan masa yang macam kau rasa boring kan kubet. Ya, masa yang is good. Masa yang masa lapang tapi jadi masa emas. Begitu, kamu paham, aku pun tidak paham apa aku cakap. Oke, next. Wih ramai. Apa ini? Bukan nyanyi. Oh oke lah, menghiburkan juga. Oh inilah kalau itulah kalau musik Indonesia dimainkan di Malaysia begini jadinya. Betul, kalau musik Indonesia apalagi kalau dangdut, kalau dimainkan di Malaysia macam hari jadi atau di luar sana macam tu yang aerobik gitu. Ya, dari dulu itu asal dia main Indonesia punya mesti berama ini terus pergi. Dorang semua tahu tu lagu. Ya, terus pergi di tengah jangan jalan raya pun menari semua. Memang tu kalau kawin pun kalau ada kawin majelis kawin kan bila main dangdut ataupun lagu Indonesia yang tidak mau menari yang malu-malu itu terus berdiri mau menari. Terus dorang sehat semua. Itulah lagu Indonesia. Next. Wanita Indonesia sedang melancong ke Malaysia diminta nyanyi. Oke. Okay. Oh, one set tu baju dia sama baik. Lawa ibu ini. Yang baju merah itu meninggal enggak sama? Mungkin sama-sama dia. Lawa lo.
Oh wow. Ada alun-alun suaranya. Oh wow. Waduh, gak pernah saya mau nangis lagunya. Oh, sedap lah suara. Kenapa pemain musiknya itu? Jangan serius. Wah, dia punya suara itu kan betul-betul sampai mau itu note, dia mau try ikut itu musik, Pak. Kan? Tapi itu musik macam saya tahu dia orang pro sudah main itu, tapi macam mau lari sedikit, mau lari ya. Sedikit-sedikit lah mau lari. Nah, mungkin enggak tahu, kita tidak tahu berapa kali sudah dia orang main, mungkin panas sudah kan. Ya, mau pagi sudah mungkin dia orang lemas sudah mau tertidur ke apakah. Woi. Tapi apa-apapun mantap. Mantap. Oke, siapa-siapa yang suka konten kita hari ini, ya kamu komen, like, dan share video ini. Yang penting kamu share video ini supaya kita menambahkan kawan-kawan di luar sana. Dan itu link-link ada di description kita. Kalau kamu mau follow di orang, boleh saja. Boleh aja. Gratis, guys, gratis. Oke, kita jumpa lagi di our next video reaction. Peace. Kalau kamu mau lagi more bahasa ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, klik like and subscribe. Come on, dude.